fraksi Gerindra DPRD Kalteng melalui juru bicaranya Agus Sundilawati mengatakan bahwa sebaran guru masih belum merata. Hal tersebut disampaikannya pada rapat paripurna ke-8 masa persidangan 3 tahun sidang 2022. Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah belum lama ini. Sebaran guru juga tidak merata. Masih banyak terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antar satuan pendidikan, khususnya Satbik di perkotaan dan di pedalaman. Bantuan kesejahteraan atau insentif kepada guru-guru di daerah, khususnya daerah terpencil, masih sangat terbatas. Serta rasio antar jumlah tenaga pendidik dan siswa yang tidak seimbang. Selanjutnya, setiap fraksi menyampaikan pemandangan umumnya melalui juru bicara masing-masing. Secara umum, semua fraksi menerima nota keuangan dan Raperda APBD 2023 untuk dibahas lebih lanjut sesuai prosedur berlaku, dengan masing-masing memberi catatan, pertanyaan, dan masukan, untuk nantinya mendapatkan penjelasan dari Pemprov Kalteng pada rapor berikutnya. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sampi TV mengabarkan.